Salam sejahtera. Okey, untuk kali ini latihan intensif 5.2 muka surat 149. Okey, latihan ini adalah latihan untuk janjang geometri. Okey, kita terus bincang soalan 2. Diberi janjang geometri 45, negatif 9, 18. Cari bilangan sebutan bagi janjang geometri ini supaya hasil tambahnya ialah 769.5. Okey, daripada soalan, kita boleh cari dia punya nisbah sepunya iaitu R. Dia negatif 9 bahagikan dengan 45. Jadi, nisbah sepunya R dapat negatif 2. Jadi, sekarang R ni lebih kecil dari 1. Jadi, kita gunakan Sn sama dengan A kurungan 1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. Di mana R tak sama dengan 1. Okey, hasil tambah. Sn jadi 769.5 sama dengan A 45. Okey, 1 tolak dengan dia punya nisbah sepunya tadi dah dapat negatif 2. Okey, bagi dengan 1 tolak R, R tu diganti lagi sekali negatif 2. Okey, kita permudahkan 1 tolak negatif 2 di bawah ni dah jadi 3. Okey, jadi bawa dia ke sebelah kiri dapat 2308.5. Okey, di sebelah sini cuma tinggal 45, 1 tolak negatif 2 kuasa N. Okey, kita permudahkan dia. Jadi 45 kita bawa bahagikan dengan 2308.5. Dia dapat 513. Okey, sekarang saya mudahkan lagi. Bawa pula 1 ke sana. Jadi dapat 512. Okey, sebab ni tadi negatif bahagikan dengan 512 tu tadi. Jadi dapat negatif 512. Sekarang bandingkan 512 ni. Okey, kita tengok. Okey, 512 ni negatif, bersamaan dengan negatif 2 kuasa 9. Okey, kiri dan kanan sekarang ada negatif 2 kuasa N, sebelah lagi kuasa 9. Jadi N kita adalah 9. Okey, kita tengok soalan ketiga. Tiga sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri ialah X, 2X tambah 3 dan 10X tolak 3. Cari A semua nilai yang mungkin bagi X. Okey, sekarang ni kita cuma ada, kita dapat jujukan ni. Okey, X, 2X tambah 3, 10X tolak 3. Okey, dan dia bagi tahu ini adalah janjang geometri. Jadi, kita boleh cari nisbah dia lah ni kat sini kan. Jadi, 2X tambah 3 per X sama dengan, okey, nisbah sebutan ketiga bagi dengan kedua pula eh. 10X tolak 3 per 2X tambah 3. Kita samakan dia. Okey, sebab nisbah sepunyanya mestilah sama sebab dia janjang geometri. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, darab silang. Okey, permudahkan. Yang ini saya kembangkan. Dua-dua belah saya kembangkan. Okey, kemudian selesaikanlah di sini ya. Okey, yang X kuasa 2 boleh kita kumpulkan. Begitu juga dengan X. Jadi dapatlah 6X kuasa 2 tolak 15X tolak 9 sama dengan sifar. Jadi kat sini kalau dia boleh dipermudahkan, kita mudahkan. Okey, jadi kat sini saya tengok ia gandaan 3. Saya bagi semua dengan 3. Jadi dapatlah 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3 sama dengan sifar. Okey, dekat sini baru saya faktorkan. Jadi dapat 2X tambah 1 dan X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi nilai X saya adalah negatif setengah dan juga 3. Okey, sekarang ada 2 nilai X ya. Okey, sekarang kita jawab B. Sebutan keenam jika X lebih kecil sifar. Jadi bila dia nak guna X lebih kecil sifar, jadi kita guna ni lah X sama dengan negatif setengah. Okey, ni eh, guna X negatif setengah. Maka 3 sebutan berturutan ialah ni, X ni ganti negatif setengah. Okey, yang 2X tambah 3, 2 darab negatif setengah tambah 3 dapat 2. Kemudian 10 darab negatif setengah tolak 3 dapat negatif 8. Okey. Jadi sekarang dia punya R negatif 8 bahagi 2. Pilih yang mudah eh. Okey, jadi saya dapat R saya negatif 4. Jadi barulah kita masukkan dalam rumus sebutan ke-6. N tu adalah 6. T 6 sama dengan A tadi dah dapat negatif setengah. Okey. Sebab X ni ya, nilai A sama dengan nilai X. Kemudian R kita negatif 4. N kita 6 tolak 1.
Okey, jadi kita permudahkan. Akhirnya sebutan keenam kita dapat 512. Okey, nombor 4. Rajah menunjukkan beberapa segitiga. Didapati luas segitiga itu mengikut janjang geometri dengan luas segitiga ketiga ialah 36 cm persegi. Okey, ini maklumat pertama. Dan hasil tambah luas segitiga ketiga dan keempat ialah 54. Okay, kita tengok dulu. Okey, TN kita AR N tolak 1. Okey, jadi AR kuasa 2 ni sama dengan 36 ya. Sebab dia kata luas segitiga ketiga. Jadi kita ganti T3 tadi, jadi dapatlah AR kuasa 2 sama dengan 36. Okey, ini adalah persamaan 1. Kemudian hasil tambah luas segitiga ketiga dan keempat. Okey, T3 tambah T4 sama dengan 54. Okey, jadi kalau T3 AR kuasa 2, kalau T4 AR kuasa 3. Kita gantikan nilai itu tau. Ini T3 jadi 3 AR 3 tolak 1. Jadi dapatlah AR kuasa 2. Bila 4 AR 4 tolak 1. Jadi dapat AR kuasa 3. Samakan dengan 54. Okey, jadi AR kuasa 2 ni sama dengan persamaan 1 ni. Okey, saya jadikan saya ganti dia 36 tambah AR kuasa 3 sama dengan 54. Jadi AR kuasa 3 adalah 54 tolak 36. AR kuasa 3 adalah 18. Ini adalah persamaan kedua. Okey, sebutan keempat kan? Okey, ini adalah sebutan ketiga. Okey, jadi kita boleh cari R dengan bahagikan sebutan keempat dengan sebutan ketiga kan? Okey, kita bahagikan AR kuasa 3 bagi AR kuasa 2 jadi dapat R. Okey, R kita adalah ini 18 AR kuasa 3 masuk nilai kan? Bagi dengan AR kuasa 2, 3, 6. Jadi R kita adalah 1/2. Okey. Kemudian ganti R sama dengan 1/2 dalam persamaan 1. Okey, kita ganti A, R tu 1/2 kuasa 2 samakan dengan 36. Okey, jadi A kita ada 144. Sebab ini 1/4 ya. Jadi 4 darab 36 dapatlah A 144. Okey, seterusnya B. Hasil tambah luas segitiga ketiga hingga segitiga ke-10. Okey, ini berturutlah. Jadi kita guna ni M hingga N. Sama dengan SN tolak SM tolak 1. Dia kata ketiga hingga ke-10. 3 ke 10. S10, ini S2 sebab M tolak 1 eh. M tu adalah 3, 3 tolak 1 jadi S2. Okey, jadi kita guna ni lah ya. SN A 1 tolak R kuasa N 1 tolak R. S10 ganti 10. Okey, N dia. Okey, ganti 10 N dia. Ni dia lah. Okey, kemudian S2 ganti 2 N dia. Jadi yang ini yang purple. Okey, awak tengok eh. N tu tak banyak pun. N tu dekat sini kuasa ni. Okey. Okey, R dia kita guna yang kita dapat ni lah. 1/2. Okey. Okey, seterusnya. S3 hingga 10 yang ini setelah saya kira dapat 287.72 tolak dengan yang purple ni S2 216. Jadi B jawapannya adalah 71.72 cm persegi. Okey, kita tengok soalan kelima. Rajah menunjukkan beberapa bulatan berpusat. Lilitan bagi setiap bulatan sepusat berturutan itu mengikut janjang geometri. Diberi lilitan ke N ialah TN sama dengan 3 kuasa 8 tolak N sentimeter. Cari nisbah sepunya. Okey, sekarang A, TN sama dengan 3 kuasa 8 tolak N. Okey, T1. Kita gantikan 1 dekat N, 8 tolak 1, jadi T1, 3 kuasa 7. Kemudian T2, ganti pula N dengan 2, jadi T2, 3 kuasa 6. Kalau nisbah sepunya, kita bahagikanlah eh. T2 bahagi dengan T1. Jadi 3 kuasa 6 bahagi dengan 3 kuasa 7. Jadi R kita 1/3. R ni nisbah sepunya. Okey, B.
B pula, hasil tambah 3 lilitan berturutan selepas lilitan kedua terbesar. Okey, kedua terbesar tadi ni 3 kuasa 6. Pertama terbesar 3 kuasa 7. Kan? Yang ini kedua. Jadi lepas kedua terbesar adalah 3 kuasa 5. Lepas tu 3 kuasa 4, kemudian 3 kuasa 3. Okey, ini awak kuasakan dapatlah 243 tambah 81 tambah 27. Jadi dapat 351 sentimeter. Okey, kita tengok nombor 6 yang terakhir. Terdapat 3 orang kanak-kanak dengan jisim mereka disusun secara menurun mengikut janjang geometri. Maksudnya makin ringan. Okey? Okey, jadi kita guna ni TN sama dengan AR N tolak 1. Okey, T yang pertama gantikan 1. Jadi dapat AR kuasa 0. Jadi T 1 adalah A sebab R kuasa 0 ni sama dengan 1. 1 darab A, A. Okey, T yang kedua gantikan 2. Jadi 2 tolak 1, AR kuasa 1 dipermudahkan jadi T kedua adalah AR. Kemudian T ketiga gantikan 3 N-nya. Jadi 3 tolak 1, AR kuasa 2. Okey, jadi sekarang hasil tambah jisim ketiga-tiga mereka adalah 7 kali jisim kanak-kanak yang paling ringan. Okey, jadi kita tambah A tambah AR tambah AR kuasa 2 sama dengan 7. Ya, sebab 7 kali kanak-kanak yang paling ringan. Jadi yang paling ringan adalah AR kuasa 2. Okey, jadi saya faktorkan di sini A di luar. Okay, kemudian A ni boleh dihapuskan. Ya. Jadi sekarang sebutannya hanya R. Jadi kita kumpulkan R kuasa 2. Okay, dipermudahkan. Jadi dapat 1 tambah R tolak 6 R kuasa 2 sama dengan sifar. Darab semua dengan negatif sebab kita nak perkali A kita positif. Okey, jadi dapat 6 R kuasa 2 tolak R tolak 1 sama dengan sifar dan difaktorkan 2 R tolak 1, 3 R tambah 1 sama dengan sifar. Jadi dapat nilai R setengah dan juga negatif 1 per 3. Tetapi yang negatif ini kita boleh abaikan. Okey, jadi sekarang cari nisbah sepunya dan jisim kanak-kanak kedua terbesar. Jika jisim kanak-kanak yang paling besar ialah 14.5 kg. Okey, paling besar 14.5 kg, maka A sekarang adalah 14.5. Okey, yang pertama ni sebab dia susun tadi menurun kan? Okey, jadi sebutan pertama kita yang paling besar. Jadi jisim kanak-kanak kedua terbesar ialah AR ni eh. T2 ni AR. Okey, A kita adalah 14.5 dan R kita adalah 1/2. Jadi dapat 7.25. Okey, maka jisim kanak-kanak kedua terbesar ialah 7.25 kg. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.